Oke, jadi ini adalah kontes cupang internasional dalam arti dia mengikuti standarnya International Beta Congress. Nah, International Beta Congress itu sendiri adalah sebuah organisasi cupang yang didirikan di Amerika Serikat tahun 60 something lah, kayak gitu. Nah, kayaknya panitia itu merupakan anggota dari IBC atau gimana, nggak tahu lah gue kerjasamanya. Mungkin panitia kerjasama dengan si IBC itu. Nah, karena itu mengikuti standar IBC, juri-juri yang ada di sini adalah juri yang tersertifikasi oleh si Beta Congress itu. Dalam arti, semua yang menang di sini adalah standar internasional sesuai dengan visinya Beta Congress itu tadi. Oke? Nah, karena namanya kontes cupang internasional, pesertanya itu nggak cuma dari Indonesia saja, tapi ada juga yang dari luar negeri, kayak dari Nigeria mungkin ya. Gue nggak tahu lah, nggak, tapi yang gue lihat di sini ada yang dari Singapura, dari Malaysia, ada yang juga dari Thailand kalau nggak salah. Dan itu juga nggak menutup orang-orang yang ada di Jabodetabek doang, tapi juga di luar Jabodetabek. Oke, itu mungkin secara garis besar itu dulu yang harus kita pahami ya. Gue mohon maaf kalau panitia bilang, oh lu salah Har, ya komen aja di bawah. Sebelum gue mulai lebih jauh, gue ingin berterima kasih kepada panitia atas terselenggaranya acara ini dengan baik. Gue juga ingin berterima kasih kepada PT Kawan Lama Sejahtera, khususnya Ace Hardware, Toys Kingdom, dan Pet Kingdom, juga Living World. Bentar, gue basahin bibir gue dulu, kayaknya gak bener. Living World, yeah, something like that. Now, gue seneng banget sebagai hobiis bahwa acara panitia ini difasilitasi dengan baik, ditempatkan di tempat yang sangat representatif, dan yang mau lihat itu bisa sekalian makan, bisa sekalian belanja. Itu baik banget lah untuk menjaring hobiis baru. Dan gue nggak disponsori oleh pihak manapun yang gue sebutkan tadi, tapi yang jelas rak akuarium gue, kalau lu lihat di Instagram gue, itu gue beli dari Ace Hardware. Drill gue atau bor gue itu gue beli dari Ace Hardware. Semua tools gue sampai obeng-obeng itu gue beli dari Ace Hardware. Dan keperluan-keperluan akuarium gue beli di Ace Hardware. Sampai kolor gue pun beli di mana, teman-teman? Bukan di Ace Hardware ya, gue beli di Giant. Kalau kalian tahu kalau gue suka Tomica, itu gue selalu beli di Toys Kingdom juga gitu. Tomica itu kayak mobil-mobilan itu loh. Itu gue beli di sana. Hardware Toys Kingdom ini gue seneng, dan kebetulan mereka memfasilitasi juga hobi gue itu luar biasa. Maksud gue bicara begitu adalah karena mereka support hobi kita, ada baiknya juga kita mensupport usaha mereka. Jadi kalau lu perlu obeng, lu perlu tools, lu perlu rak, ya lu belilah di situ. Kalau perlu mainan, lu belilah di situ. Jadi kita bisa saling support. Gitu aja ya teman-teman. Bukan gue dibayar loh. Acara ini diadakan hari Jumat hingga Minggu, dan gue itu datang hari Sabtu, dan berharap bahwa itu penjurian sedang berjalan. Gue datang itu jam 12 lewat sedikit lah, dan gue lihat itu belum ada penjurian. Oke, gue tunggu. Oke, sambil menunggu penjurian ini ada atau acara itu mulai, akhirnya gue muter-muter itu gue cari kontesan-kontesan dari luar Jabodetabek, karena itu menarik buat gue ya. Kebetulan gue ketemu bapak ini dari Kediri, namanya adalah... Saya Sarjana dari Kediri, mewakili dari Kediri Beta Club. Jadi bapak di sini nginep, yeah. Cuman khusus buat acara ini aja, yeah. Ya? Bapak turun berapa ikan, Pak? Kami turun dari 10 ekor. 10 ya? Iya. Yeah. Oh, oke. Okay. Bapak bisa ceritain nggak alasan Bapak ikut ini? Kenapa harus jauh-jauh ke Jakarta gitu? Ya, pertama silaturahim ya, sesama komunitas Beta seluruh Indonesia. Jadi yang kedua, kita apa ya, kan kami selain adanya ada juga ada acara seminar. Jadi saya sekalian acara itu. Kemungkinan Bapak menang berapa persen ya Pak dari 10 itu? Kalau itu kita dari saya lihat pesertanya ya. Ya kayaknya kemungkinan itu mungkin 30%.
Hah? Cuma 30, Pak? Iya. Kebetulan, wah, kalau di sini kan gudangnya ikan yang bagus ya. Iya, kasih di Kediri saya lihat sih dari itu bagus-bagus sih. Kediri memang banyak, tapi untuk yang kualitas masih kalah ya sama Tangerang. Setelah gua wawancara Pak Sarjono, akhirnya panitia memutuskan untuk memulai penjurian. Itu tepat jam 2:30 kalau nggak salah, atau jam hampir jam 3 malah ya. Aneh ya, bisa selama itu. Gua kan berharapnya jam 10 itu udah mulai gitu. Dan gua datang ke situ tuh pertama ingin lihat ikan yang juara. Of course kalau mereka mulai jam 10 pun belum selesai. Tapi kan gua bisa prediksi jam berapa mereka bisa selesai. Kalau mereka datang dari jam 10 atau jam 11 dan mulai penjurian. Jadi gua bisa prediksi gitu. Itu yang penting. Karena menurut gua datang ke sini adalah untuk melihat. Untuk panitia yang nonton video ini, gue mohon jangan marah. Karena gue sendiri kalau ngadain acara kayak gini tuh nggak bakal bisa gitu. Gue tahu ini hal yang sangat sulit untuk dilaksanakan karena ini kelasnya internasional. Kalian harus koordinasi dengan pihak yang mungkin bahasanya berbeda, kebiasaannya berbeda. Itu sangat sulit. Gue sangat mengerti. Kedua, ini diadakan di mall yang mungkin ada SOP-nya sendiri tentang penanganan air, tentang penanganan stand atau gimana. Itu gue tahu itu sangat sulit. Jadi panitia kalau mau marah-marah sama gue, please gak usah, gak penting banget marah sama gue karena gue bukan siapa-siapa. Jadi kalian menghabiskan waktu dan tenaga untuk marah-marah sama orang yang gak penting kayak gue. Dan yang perlu kalian ingat adalah bahwa kalau gua yang ngadain acara ini nggak mungkin jalan. Yang ada itu ikan bergelimpangan di lantai gitu dan pada ciplak gitulah. Kalau kalian panitia bisa, dan itu gua berterima kasih banget. Karena penjurian itu sudah jalan dan gue bisa prediksi itu akan nyampe jam 10 malam atau bahkan bisa sampai jam 2 ya. Karena pesertanya itu banyak banget. Ada 800-an kalau nggak salah, yang diterima itu 200-an. Kalau nggak salah, tolong dikoreksi. Dan gue itu memutuskan untuk wawancara salah satu teman kita namanya... Halo, selamat siang. Nama saya Tony dari Beta Romantik. Itu di Instagram saya ya. Kalau untuk Facebooknya, saya pakai akunnya Tony Cubit. Tony Cubit? Iya. Tony ikut berapa ikan? Saya masuk hari ini di kontes Living World itu 17 ekor khusus kelas Giant. Khusus kelas Giant doang? Kemungkinan menang? Saya kira-kira ya kemungkinan ada 70%, soalnya saingannya oke lah dari Asia Tenggara kebanyakan. Lawan terberat siapa kira-kira? Terberat dari Singapura ya? Siapa tuh? Aku nggak bisa sebutin. Kalau dari Indonesianya ada lah. Orang Bekasi ada, orang dari Tangerang ada. Gitu. Terus apa lagi yang kira-kira boleh kamu tanya? Ya, jenis... Enggak, dari jenis ikannya aku masuk kategori... Untuk senior saya masuk AOC. AOC itu kira-kira saya masuk sekitar 6 ekor. Untuk juniornya saya masuk sekitar 4 ekor. 4 ekor itu kelasnya dibagi lagi untuk multicolor, solid sama pattern. Saya full kelas deh pokoknya. Dan mudah-mudahan masuk semua, udah itu aja. Apa ya? Jadi, untuk lu lebih, ini gua ada serius nanya ya, apa ya? Kalau lu lebih sering yang ikut kelas IBC atau yang AOC? Yang lokal maksudnya? IBC atau? Lokal, nasional. Iya, saya seringnya di internasional ya, IBC. Kalau untuk lokalnya, saya punya tim ada 6 orang. Nah, itu dibagi biasanya untuk nasional atau lokal itu sekitar ada 4 orang. Kalau di internasional, saya turun 2 orang. Saya dan Bang Wing ada lagi. Waktu itu. Oh, Bang Wing. Yeah. Gue cuma tahu nama doang sih. My Fish Beta. Iya. My Fish Beta di IG-nya. Nanti ditulis.
Kenapa lo lebih memilih kalau lo yang di Hobi? Dari awalnya untuk turun awal kontes, saya masuk di internasional. 2016 itu saya dapat best of show ya di Living World juga. Itu kelas terbaik dari seluruh ikan. Dari jenis plakat, serit, half moon, dan giant. Nah itu saya dapat kelas terbaik di kelasnya dari semua dah pokoknya itu 2016. Nah awal dari situ saya rutin untuk ikut kontes di internasional. Dan kalau untuk main di luar negerinya paling saya kirim ikan sama klien-klien yang dari luar kayak Singapura, Malaysia, Manila, Filipina, Amerika, udah itu aja. Yeah. Oke. Okay. Sore ini bang gue jadi kepo. Sebenarnya bukan porsi ini. Kalau di lu price range harga ikan tuh berapa tuh berapa ya? Range harga ikan untuk saat ini kalau misalnya ikan kualitas dari ukuran 5,25 ya, itu saya buka range di lokal itu 350.000 per ekor. Kalau untuk sampai junior ke senior itu bisa sekitar 750 sampai 1,2. Itu belum juara. Nah, kalau juara itu bisa sampai paling murahnya 1,5. Oh, oke. Okay. Untuk ukuran senior. Beda lagi kalau partaian. Bahanan itu saya ada yang dari 50.000 sampai paling murah 75, tapi minimal range belinya itu 10 ekor. Jadi 75.000 harus ngambil dengan 10 ekor. Kalau satuan itu bisa 150 atau 100.000. Sorry bang, gue nanya lagi deh. Sekarang pekerjaan utama lo apa? Ikan. Berarti intinya sebenarnya cupang itu bisa menjadi ya penghasilan utama ya? Iya, benar. Asal di serisin. Tips lo apa kira-kira? Hah? Tips lo apa? Tipsnya, untuk jadi sebesar pokoknya harus difokusin. Kalau emang kita suka sama hobi itu, kita jalanin pakai hati, difokusin. Kalau emang kita menghasilkan duit, coba difokusin lagi, tetap kita harus fokus, komitmen yang bagus aja. Jadi kalau sendiri dulu mulainya kenapa? Mulai apanya ya? Mulai di cuma. Dulu emang saya hobinya ikan ya. Dulu pertama saya pernah bisnis lele. Bangkrut tuh 2009 ya. Saya lihat cupang makin lama warnanya makin oke, saya coba terjun ke situ. Ya, emang awalnya dari ikan aja deh. Oke. Okay. Thank you, Bang. Iya. Setelah mewawancarai Tony Cubit, akhirnya gue memutuskan untuk pulang dan gue akan kembali hari Minggunya. Videonya akan gue upload 3 atau 4 hari setelah video ini gue upload. Jadi tunggu aja teman-teman, isinya itu ada pembagian piala, ada ikan yang juara, dan ada wawancara teman kita dari Malang. Oke, okay? Thank you, tunggu ya.